Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelayanan publik. Para kanti-kanti semua dan seluruh warga masyarakat Provinsi Jambi, khususnya masyarakat Kabupaten Tebo. Kami informasikan bahwa pada tanggal 7 dan 8 Maret tahun 2024, Ombudsman Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tebo menggelar Festival Pelayanan Publik. Agenda acara ini penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Di situ, kami akan memudahkan seluruh kebutuhan pelayanan masyarakat karena di situ hadir unit penyelenggara pelayanan publik mulai dari Dukcapil yang ingin mengurus surat-surat administrasi berbentuk KTP, KK, dan lain sebagainya, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kesehatan, bahkan kami hadirkan juga imigrasi yang ingin membuat paspor dari kantor pertanahan, BPN yang ingin membuat sertifikat. Bahkan kami hadirkan juga dari kantor urusan agama kalau ingin mengurus syarat-syarat pernikahan. Seluruhnya unit penyelenggara pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Tebo kami hadirkan dalam satu tempat di lapangan Rimbo Ilir, Kecamatan Rimbo Ilir. Mari ganti-ganti ikut galau-galau hadiri di tanggal itu 7 dan 8 untuk mendapatkan akses kemudahan pelayanan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tebo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.